Kali ini saya gunakan joran Weather, baru saya bikin kemarin, dan ini sangat lentur ya. Tapi ini saya bikin tidak terlalu lentur seperti joran Weather pada umumnya, dan mudah-mudahan bisa segera amis ya. Yang ada tulisan DWP Functional. Ini kira-kira spotnya. Oke, brother, kita pasang dulu untuk rangkaian pancing ya. Sampai di sini pakai pelampung. Mentak airnya itu nomor 0,8 kalau nggak salah. Sini saya nggak pakai stopper, langsung dipasang saja. Nah, ini untuk mata kailnya sangat halus, mudah-mudahan ada yang babon ya. Yang kecil gua nggak masalah, yang penting lingkungannya dapat, brother. Karena saya mau tes joran ini, dan ini saya bikin tidak terlalu lentur seperti umumnya joran Weather, agak sedikit lebih sedikit kaku, sedikit saja. Oke, sudah siap, kita coba ya. Untuk umpan saya gunakan cacing ya, dan di sini biasanya senangnya cacing, brother. Dan saya juga udah biasa pakai cacing untuk umpan di sini, sedikit aja, kecil aja ya. Oke, segini. Oke, kita coba, mudah-mudahan ya amis. Oke, lumayan. Oke, kita dapat 1 poin untuk Weather ya, brother ya. Nah, bisa dilihat di sini, ini lumayan ukurannya. Oke, keren ya. Ini biasanya arusnya deras untuk lokasi yang saat ini saya coba ya, untuk Weather di sini. Kebetulan di sini belum musim hujan, biasanya kalau hujan itu sangat deras arusnya. Dan biasanya babonnya banyak sih. Strike lagi, brother. Yang kecil ya. Ya, sama halnya ini seperti micro fishing sebenarnya, untuk teknik mancing seperti ini. Yang dicari bukan besarnya. Biasanya semakin kecil ikan, itu menjadi target utama kita. Lumayan deh ya. Jadi kecil itu. Saya ganti pakai umpan roti, brother. Baru dia mau. Micro fishing, mantap.